Terima kasih atas sambutan hangatnya di Penida Official. Saya siap menyajikan berita atau informasi terkini dan aktual untuk Anda. Presiden Joko Widodo dalam kurung Jokowi dan Ketua DPR RI Puan Maharani menghadiri gala dinner World Water Forum dalam kurung WWF ke-10 di Bali. Dalam forum dunia tersebut terlihat momen hangat dan penuh tawa antara Jokowi dan Puan. Pada awal gala dinner WWF, Jokowi menyambut Puan Maharani di Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana dalam kurung GWK Bali pada Minggu dalam kurung 19:05 malam. Puan tiba di GWK mengenakan pakaian kebaya putih dan ia berjalan menuju Jokowi yang sudah menunggu di panggung. Jokowi dan Puan berjabat tangan lalu berbincang sejenak dengan senyuman terpancar di wajah keduanya. Kemudian, keduanya berdiri bersebelahan menghadap ke kamera. Jokowi kemudian mempersilakan Puan ke venue welcoming dinner. Setelah gala dinner WWF, Jokowi kembali bertegur sapa dengan Puan Maharani dan keduanya terlihat bersalaman lagi. Mereka juga melanjutkan perbincangan mereka. Kemudian, Jokowi terlihat menampilkan gestur joget di depan Puan yang membuat keduanya tertawa. Setelah bercanda dengan Puan, Jokowi kemudian menyapa sejumlah delegasi lainnya yang hadir dalam acara tersebut. Momen tersebut menunjukkan suasana hangat dan santai antara Jokowi dan Puan serta keakraban mereka dalam acara tersebut. Gestur Jokowi yang berjoget di depan Puan tidak terlepas dari suasana akhir gala dinner di mana para tamu dihibur dengan lagu sayang yang dibawakan oleh Bulan Sutena. Ketika lagu dimulai, beberapa menteri dan tamu lainnya berdiri dan bergoyang, termasuk Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, Menparekraf Sandiaga Uno, dan Puan Maharani. Jokowi terlihat menikmati lagu dan bernyanyi dari tempat duduknya sambil sedikit menggoyangkan badannya. Bahkan, tidak hanya pada lagu Sayang, Jokowi juga terlihat terus ikut bernyanyi hingga lagu selanjutnya dibawakan, yaitu Pergi Pagi Pulang Pagi. Momen ini menunjukkan bahwa Jokowi juga senang berpartisipasi dalam suasana santai dan bersenang-senang bersama tamu-tamu yang hadir. Sekian berita yang dapat kami sampaikan hari ini. Sampai jumpa pada waktu berikutnya dan berita selanjutnya. Jangan ragu untuk subscribe dan memberikan komentar. Salam dari Penida Official.